Sebuah kabar baik datang menghampiri dunia bulu tangkis Indonesia, di mana kini telah ditemukan titisan Susi Susanti. Pemain ini memang baru berusia 18 tahun, namun sudah memiliki skill kelas dewa dan sudah mencetak rekor dunia. Atlet yang dimaksud tidak lain adalah Ruzana. Ya guys, pemain badminton tunggal putri Indonesia itu baru saja mencetak rekor dunia dengan meraih gelar juara di Sri Lanka International Series 2024 pada usianya yang baru 18 tahun. Dalam pertandingan final tunggal putri yang digelar di Indoor Stadium GEL, Minggu, pada 18 Februari 2024 kemarin, Ruzana mengalahkan wakil Malaysia, Siti Zulaiha 2 game langsung, yakni dengan skor tegas 21-19 dan 21-15. Atlet asal PB Jarum tersebut juga mengungkapkan kunci kemenangan di final Sri Lanka International Series 2024. Menurut Ruzana, bisa tampil dominan menjadi alasan keberhasilan menaklukkan Siti Zulaiha. Dikutip dari rilis resmi yang diterima, prestasi tersebut menjadi gelar juara pertama Ruzana sejak 2 tahun terakhir. Ruzana pun bertekad, gelar juara di Sri Lanka ini akan menjadi pelecut untuk kembali berprestasi pada ajang-ajang berikutnya. Kepada media, Ruzana mengatakan seperti ini. Senang pastinya karena ini gelar pertama saya sejak 2 tahun lalu. Lawan bermain cukup bagus, tapi saya berhasil memegang kendali permainan. Di poin-poin akhir, saya juga lebih berani untuk menyerang dan menekan dia. Saya ingin lebih baik dari sebelumnya. Gelar ini tentunya menjadi tambahan motivasi bagi saya, tidak mau terlalu membebani diri sendiri. Yang terpenting, saya harus all out di setiap turnamen yang saya ikuti. Ucap Ruzana. Nah guys, kini saatnya admin bertanya sama kalian nih. Jika di usia 18 tahun saja Ruzana sudah bisa meraih gelar juara International Series, kira-kira Ruzana bakal terus konsisten dan meraih banyak prestasi seperti apa yang dicapai oleh Susi Susanti atau tidak ya? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya.